menuju gelar juara, saingan Bali United tinggal Persib dan Bayangkara. Jakarta, kemenangan Bali United atas Arema FC menutup peluang dua klub menjadi juara BRI Liga 1. Kini saingan serdadu Tridatu tinggal Persib Bandung dan Bayangkara FC. Bali United menang 2-1 pada pekan ke-31 Liga 1, Selasa, 15 Maret 2022. Arema sempat unggul 1-0 lewat gol Carlos Fortes, namun berhasil dikejar lewat gol bunuh diri Dendi Santoso dan sepakan penalti injury time Brawan Ouri. Kemenangan membuat Bali United kini meraih 69 poin sekaligus menjaga jarak dengan Persib. Maung Bandung di tempat kedua mengoleksi 66 angka atau terpaut 3 angka dari Bali United. Tak cuma menjaga jarak dari Persib, kemenangan teranyar Bali United juga menyingkirkan Persebaya dan Arema dari persaingan merebut gelar juara. Persebaya dan Arema sudah tak mungkin mengejar perolehan poin Bali United. Persebaya saat ini menempati peringkat ketiga dengan 59 angka. Sementara Arema di peringkat kelima dengan 58 angka. Poin maksimal yang bisa diraih Persebaya di akhir musim adalah 68 angka, sedangkan Arema 67 poin. Tinggal Persib dan Bayangkara saja yang kini menjadi saingan Bali United. Bayangkara saat ini menempati peringkat keempat dengan raihan 59 angka dengan baru mencatat 30 penampilan. Kami sudah melakukan yang terbaik. Mereka punya peluang, kami juga. Mungkin seharusnya kami bisa mengakhiri laga dengan hasil imbang, kata pelatih Arema Edward Almeijer. Setelah kekalahan timnya dari Bali United, kami akan berjuang habis-habisan untuk bisa mencapai posisi terbaik yang kami bisa. Kami masih punya 3 laga. Tentu, kami akan bekerja keras untuk meraih hasil maksimal, ujarnya. Sementara itu, Bali United belum aman untuk menghindari kejaran Persib dan Bayangkara. Pelatih Bali United Stefano Cugura percaya timnya bisa menghadapi tantangan ini. Yang penting kita nomor 1, unggul 3 poin dari Persib dan 2 pertandingan lagi untuk memastikan juara. Terima kasih kepada semua pemain dan elemen klub, ujar Stefano Cugura. Kami bisa menang hari ini, Selasa, 15 Maret. Kami tahu Arema datang untuk merebut 1 poin. Hari ini kami main lebih bagus dari mereka, ucap pelatih asal Brasil.